Hai, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay gang, kembali balik kepada video dan vlog aku untuk kali ni. Cuma untuk vlog aku kali ni, aku nak tunjukkan kepada korang macam mana tentang perjalanan kereta yang aku miliki ni dalam proses jual beli ni. Okay, so macam kepada customer yang beli kereta dengan aku atau beli motor dengan aku, biasanya aku akan siapkan kenderaan ni supaya lepas ni senang untuk diorang guna. So tak ada efek masalah apa-apa lah. So, korang kena saksikan vlog dan video ni sampai habis. Alright, jom jumpa. Kepada korang yang belum like, share and subscribe, please like, share, comment and subscribe, okay? Okay, sekarang kita dah sampai. So kita pergi kedai tayar dulu untuk uruskan satu persatu. Jom. Okay geng, sekarang kita dah sampai. Okay, so first untuk kereta ni apa yang aku nak buat. So hari ni aku nak check lah sebelum aku jual kereta ni. So macam kita tengok balik kan, dekat tayar ni sebenarnya tayar belakang ni bengkak tau. Tayar belakang ni bengkak. Aku baru tahu pagi tadi, actually aku dah pergi. So sekarang ni aku nak pergi tukar tayar dulu dekat sini. Aku bagi gift lah, aku minta maaf lah pasal aku bagi tayar second demi untuk keselamatan. So aku bagi tayar second untuk diguna. Kalau tayar baru, maklumlah kita jual pun tak mahal. So tak apa, kita akan tukar dulu tayar ni pasal tayar ni dah bengkak. So aku plan aku akan ambil 2 biji. Macam tu. Alright, jadi kita tengok macam mana diorang buat. Lepas tu kan, aku ingat aku nak setting lah. Pasal kalau korang boleh tengok, yang ni aku dah set untuk 2 jari, 2 jari, 2 jari, 4-4. Sebelum ni rendah dia ni tak sama tau. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. So, jadi pagi tadi aku dah set up. Cuma yang kali ni aku nak tukar plat tayar. Pasal owner dah confirm nak beli kan, nak ambil. So, jom. Okay geng, seperti yang korang dapat tengok. Alright, nampak tak ni kereta ni apa aku dah buat. Okay, dia punya brake aku dah tukar pada twin port. Adjustable pun ada, HWL. Lepas tu belakang pun ada disc brake. Alright, so senang cakap owner tak payah buat apa lah. So kita buka engine sikit, sekejap. Jom kita tengok. Okay guys, seperti yang korang dapat tengok, nampak tak aku dah buat modifikasi apa. Ni standard 1.3 So aku ubah kepada throttle body Maverick dengan apa nama, clutch 6 kaki. Lepas tu servo brake twin port, dua double piston. Lepas tu apa, fuel regulator, extractor. Lepas tu piping bawah Hosemco. Lepas tu radiator besar 1.8. Lepas tu aircon punya sistem semua cantik lah. So macam apa, cooling memang sejuk. So memang tak ada problem. Lepas tu apa lagi, wiring dah sorok, tu memang kemas lah. So strut bar pun dah ada, memang cantik. Ni 4 point punya strut bar, kalau korang tengok nampak. Okay, alright. So basically tak ada apa lah owner nak buat dekat kereta ni bagi aku lah, sebab aku rasa dia dah mencukupi macam mana aku nak. Nak kata tak laju, laju geng. Kalau setakat boleh potong IV tak ada hal meh. Boleh main 1.5, boleh main. Ni keras sikit pasal aku pakai apa, Talk Boy sikit. Mana dia punya pin tu, mana lock adakah? Ni aku pakai ni, tu pasal dia sangkut center cone. Center cone, betul. Dipakai tu mesti bagus kalau untuk sport rim. Lepas tu yang terbarulah yang aku modify, exhaust. Sebelum ni pakai tabung besar, so aku tak minat. So lain macam cermin, aku tukar cermin baru depan original. So cermin tak sampai 5 bulan lah. Nampak? Cermin baru, batang ni pun aku dah tukar. So tak payah pening-pening. Betul tak? Kita jual kereta ke orang biar perfect. So macam ni tayar yang dah out, tayar dia aku akan tukar. Pasal dia yang bengkak tayar dia. Okay, alright. Nanti yang 2 biji ni, dia ada satu bocor ni tau. So saya akan tukar yang lain lah, second hand. So yang satu lagi tu bengkak. So I pun baru tahu pagi tadi. So tak apa, never mind, I akan tukar kepada tayar lain untuk you. Second hand lah tapi tayar dia tu bengkak aku tayar tu. So nanti sebelum serahkan kereta ni kat owner, aku akan cuci lah. So ni ada satu lagi bocor.
So nanti yang dua ni aku akan tukar kepada yang lain lah, yang second hand, supaya dia elok lepas ni. Senang juga aku nak buat kerja Puspacom. Alright. A few moments later. Okay geng, sekarang kereta ni aku akan tinggalkan dekat brother ni. So pada korang yang nak cuci seat ke ataupun cuci karpet kaki ke, korang boleh jumpa dia. Harga memang boleh bincang lah. So jom kita tengok sikit macam mana karpet aku, nampak tu. Teruk geng. Kita letak dulu air jap. Selak sikit. Nampak? Ni belakang kau tahu, lagi jahanam geng. Belakang lagi jahanam. Ha, kau nampak? Ni, jadi kejap lagi diorang semua akan diorang buat, diorang bersihkan. So alright, jom kita hantar kat dia dulu. Kejap lagi balik nanti aku akan update semula. Alright, tayar pun dah settle tadi. Jom. Sebab tinggi, tiba duduk orang sementara kat lantai. Boleh. Bye dek. Okay bro, baik-baik jalan. Okay, okay. Okay, alright, jom. Alright. Okay, ni dia. Tengok hasil dia, nampak? Ni baru sikit je tau. Kejap lagi dia akan betulkan balik lagi. Tengok, memang payahlah nak keringkan apa semua, pasal tengok dengan keadaan dia betul-betul kotor. Dia dah lama melekat. So tak apa, slowly. Jangan kalah kabut. Benda-benda macam ni tak boleh kalah kabut, okay? Alright. Okay, alhamdulillah kereta dah pun siap. Boleh lagi yang pasalnya seperti yang korang tahu, dengan keadaan yang sebelum ni betul-betul teruk. So now tengok hasil dia. Nampak tak, dia ada cerah sikit. Pasal nak clearkan betul, aku rasa memang agak susah dan impossible lah. Sebabnya kenapa tau, benda ni dah lama tau terpekung macam ni. Nampak? So much better lah. Sekarang ni aku akan keringkan dulu. Sekejap lagi aku akan masukkan karpet. Lepas tu baru kita akan buat Puspacom lah. So Puspacom aku still wedding lagi. Aku tak tahu macam mana. Kita relax dulu sampai Puspacom dah settle. Nanti baru aku akan cuci kereta ni semua. Dan aku akan cuci juga lantai bawah kereta ni. Aku akan taruh minyak. So nampak lah betul-betul perubahan dia sikit. Betul tak? Tak adalah macam ni. Okay. A few inches later. Geng, kita kembali balik. Tadi pagi aku dah hantar kereta aku dekat apa, kedai wiring. So Nissan Sphero tu aku dah hantar kedai wiring. Jadi benda apa yang aku nak buat adalah aku nak tukar switch sebelah pintu tu, dan sebelah pemandu aku punya switch window tak boleh hidup untuk sebelah penumpang. So aku akan buat balik dia punya board tu dekat kedai wiring. So sekarang ni, lepas aku hantar kereta tu, aku hari ni nak pergi ke tempat basuh kereta pula lah. Sebab itu aku dah janji dengan bayi nak beli Vira aku ni. Aku akan basuh kereta ni bersih-bersih, macam korang tengok karpet kan. So hari ni aku nak pergi basuh bodi luar, dengan aku nak letak minyak pada bawah kereta. So bawah kereta ni aku akan sembung dengan minyak lah, supaya nampak dia bersih, shine macam tu kan. Barulah kita apa, sedap sikit nak handle apa, nak bagi dekat apa, bayi kita ni pandu, betul tak? Takkan korang nak dapat kereta yang dah teruk. Kalau aku selalu dapat kereta yang dah teruk. Tapi tak apa lah. Sekarang ni jom aku bawa korang, kita cuci dulu dia punya body, dan kita letak minyak kat bawah dia punya body. Jom, alright, saksikan. Okay, tu dia geng. Kejap lagi diorang akan repair. Cantik. Alright. So apa, biar kita tinggal kat diorang. So nanti diorang akan buat. Alright. Okay geng, sekarang kita dah sampai dekat kedai basuh kereta. So dekat sinilah yang kedai aku selalu pergi lah. Nama dia apa tu? Jaya Raja Global Enterprise. Dekat sini diorang boleh basuh rantai ya geng, basuh lori, letak minyak kat rantai, dekat rantai, dekat lantai. So aku memang biasa pergi kat sini lah. Tengok tu. Sini pun basuh bersih lah bagi aku. Kalau dekat area-area tempat aku, aku rasa sini lah yang bersih. Okay geng, korang tengok dia basuh geng. Nampak tak? Ni baru car wash. Kalau macam ni, ni belum belah bawah-bawah lagi. Yang ni basic lah diorang akan buat. Sebab kejap lagi kita akan naik kat rem untuk kita orang clean bahagian bawah letak minyak. So kalau bahagian-bahagian macam ni, diorang mesti akan tembak belah bawah. Bukan dalam rim saja,
tapi diorang sampai tunduk-tunduk kat bawah-bawah tu. Maksudnya kalau daripada buntut belakang kan selalu kita nampak kotor. So nanti dia akan tembak dengan air tu dekat belah-belah belakang-belakang tu. Kejap lagi korang tengok eh. Nampak? Ni baru betul kerja yang kemas. So bahagian belakang, kanan kiri memang dia akan buat macam ni. Sebab tu aku suka hantar kat sini. Alright. Okay, ni dia. Kita baru lepas bonet kereta. So kejap lagi dia akan tembak minyak lah. Tembak minyak, tembak grease pun boleh. Tak ada hal. Tembak minyak. So nanti dia akan tembak minyak balik. Inilah lebih kurang bawah kereta aku macam mana kan. So still tak teruk lagi lah. Tak macam orang lain punya bodi lah sampai berlubang. Okay. Alright. So dia akan start di belakang eh. Kita daripada belakang pula. Alright. Oh, geng, nampak geng, macam baru balik geng. Alright. Clear? So nanti belah sini pun nanti dia akan spray lah. Brake dah sedap kita ni. Sebur dah tukar. Memang brake memang A kita ni. Alright. Nampak. What do you? Ne, ini macam. Ini macam ban you basah lagi you. Tak apa. Tak apa kah? Buat ini macam. Ini macam. Okey. Alright, alright, alright. So benda-benda macam ni lah kita nak prevent dia daripada dia rust. Okay. Daripada dia apa. Bagi orang macam bushing-bushing tu. Cuci kawan. No problem. Boleh cuci. Lagi foto. Ini dalam mau tak? Mau. Dalam kasi tembak juga. Nanti sikit-sikit balik saya lap, no problem. Tengok. Cantik. Tengok kilat. Aku memang selalu buat macam ni untuk kereta aku. Supaya dia oxidize. Oxidize. Dipanggil oxidize. Alright. So nanti lepas siap ni kita akan park. So kita akan tunggulah owner untuk delivery kereta ni. Mungkin dalam masa terdekat ni. Alright. Okay. Cantik. Okay ni, thank you ah. Okay, alright. Okay geng, akhirnya geng, alhamdulillah dah siap. So jom. Kena check dulu dia punya apa bateri semua tight ikat. Okay. Lepas tu check semua balik sebelum bagi kat owner. Inilah biasa rutin yang aku buat. Aku jual kereta ke motor aku akan buat macam ni lah. Lepas tu aku akan check radiator. Radiator ada lagi. Sini check. Okay. Ada lagi.
Lepas tu cek minyak hitam. Cek minyak hitam, minyak gearbox. Lepas tu make sure everything perfect. Tak ada yang leaking-leaking ke. Okay. Alright. Ni clutch pun aku dah adjust untuk dia. So tu je lah. Nanti kita tunggu dia ambil. Jom. Okay gang. Sekarang kita dekat Jalan Labuhan Dagang Nilai. Hari ni kita nak delivery kereta lah. Hari yang sama juga tadi. Dalam masa terdekat owner pun dah beritahu dia setuju nak ambil secepat yang mungkin. Dia dah tak sabar dah kata dia. Jadi tak apa. Sekarang ni kita dah sampai di Kota Warisan. Sebelah Kota Warisan sebelah sana. So ni kejap lagi kita akan sampai kedai mamak lah. Kita akan jumpa kedai mamak dan tunggu orang emoji sampai. So nanti kita akan apa tukar nama semua lah komplit. Okay, so inilah keadaan last lah aku memandu kereta ni. Rindu dulu kita ni. Sebab bukan apa, daripada susah dulu aku pakai kereta ni tau. Sampailah mampu macam ni. Kalau tak dulu tak ada dia ni, tak adalah sekarang ni. Gitu. Okay, right, jom. Okay, sekarang kita bersama owner baru. So dia nak try kereta. Tadi dia dah try, cuma tak puas. Tempat tu sesak. Sini sedap, dia nak try. Try jalan besar boleh, sini boleh, no problem. Kereta. Alright. Boleh kan tegakkan sikit steering. Tak adalah teruk sangat, itu hari teruk. Itu hari teruk. Air bagi itu, woi. Itu air pun takut-takut juga. Ni dia lari ni, alignment dekat ni dia adjust sebelah kanan pasal tayar second kan. Tapi boleh pakai lagi lah. Nanti kalau next time tukar tayar baru, baru alignment balik. Betul. You check betul-betul tau. Sebab apa, kan tadi I cakap kopak barang semua kan. You check betul-betul, make sure benda ni selamat semua. Tapi I tak ada kopak apa-apalah. Sebab you kata jangan kopak satu barang kan. So I tak kopak apa-apa langsung. Walaupun 100 skru pun I tak kopak. Helmet tak apa. Okay gang, alhamdulillah sekarang dah jadi hak milik dia. Jom, Mr. Kumar pun nak balik. Okay Mr. Kumar, thank you so much beli daripada okay, saya. Terima kasih bang. Okay, sama-sama. Halal lah Mr. Kumar. Okay, jumpa lagi. Alright, jom. Okay. Jangan tutup pintu rapat eh. Letak je. Okay. Okay, lain tak adalah. Hari ni last lah kita jumpa kereta ni dengan Mr. Kumar. Hari ni last. Alright. Jom, lain tak ada apa. Alright. Okay, sekarang dia nak balik dah geng. Selamat datang. Assalamualaikum.